jargonnya best. Tapi sebenarnya bukannya itu. Benih cinta yang kau tanam. Anjay. Banyak yang menyebut settingan atau gimmick di awal, namun kini kedekatan Lesti dengan Rizky Billar ternyata makin dekat dan makin mesra. Memperlihatkan keseriusannya, Rizky Billar pun memberikan sesuatu di ulang tahun Lesti, membuat Lesti pun bahagia. Ya, dikomentari Dinda How saat dirinya memposting kebersamaan bersama Lesti untuk mengucapkan ulang tahun Lesti. Perkenalan Lesti dengan Rizky Billar karena netizen sama-sama dengan kondisi yang ditinggalkan orang terdekat. Ya, ditinggal menikah oleh sahabat sendiri Rizky Billar saat itu, Dinda How yang ditaaruf oleh Ray. Dan juga Lesti berpacaran dengan Rizky dari Akademi 5 tahun namun kemudian putus. Ditinggal menikah kemudian dirinya datang sama-sama menjadi viral. Dipertemukan dalam satu-satu acara kemudian keduanya berkenalan dan dekat. Di awal mengakui kedekatannya adalah gimmick hanya untuk konten, namun lama-lama merasa nyaman, Lesti pun menerima Billar kini. Di ulang tahunnya, Lesti berharap dirinya mendapat jodoh, dan banyak yang menyebutkan kalau dirinya kini memang sedang taaruf bersama Rizky Billar pasca dirinya kenal dekat. Alhamdulillah nih, aku kedatangan. Wah, ini mau lamaran ya Bang Bari? Aduh Bang, ini udah bawa. Ini udah bawa nih Bang Rian, bang, mau lamaran. Mas dikanikan. Waduh, mau lamaran. Oke. Okay. Thank you ya Kak Jess. Iya, nih. Segera mendapatkan jodoh. Kita sayang. Selalu bersama kini meski tidak membuat konten, kebersamaan Rizky Billar dengan Lesti sempat disindir Rizky The Academy yang menyebutkan mawar lebih indah daripada mahar. Namun kini Rizky Billar dengan Lesti dalam masa penjajakan. Diterima baik oleh keluarga Lesti, beberapa kali datang ke rumah Lesti, kolaborasi keduanya pun selalu menjadi viral. Bahkan banyak orang yang mengundang keduanya bersamaan. Rizky Billar kini belak-belakan tentang kedekatannya bersama Lesti, dikenalkan karena sama-sama senasib, ternyata keduanya nyambung dan nyaman. Rizky Billar pun meminta doa yang terbaik untuk dirinya dan Lesti ke depannya. Bikin baper para penggemarnya, Rizky Billar dengan Lesti yang meminta doa, didoakan banyak penggemarnya. Coba ngomong dulu, anjay bilang. Anjay, ih diam aja. Ngomong cepet. Anjay, gitu. Bukan, bukan disuruh bersin. Sungguh aku bahagia. Nyanyi juga. Oh, dia nyanyi juga ya. Ulang. Hey Kepelans, click here to subscribe. Click here for our most popular video, and click here for something just for you.